Ya, kemarin kebahagiaan memang sedang dirasakan Vero. Selain bisa berakting kembali, ia juga bahagia karena lawan mainnya adalah kekasihnya sendiri, Priscilla. Dengan begitu, ia juga bisa sekaligus melepas kangen dengan salah satu personil girl band Bening tersebut, sekaligus memudahkan chemistry yang memang sudah terjalin di antara mereka berdua. Jadi tidak heran jika syuting yang dilakukan di rumah sakit kemarin berlangsung lancar. Selain itu juga, sang ayah Herly Walandau juga mendapat kesempatan untuk beradu akting dengan anaknya sendiri, Vero. Lalu kesan apa yang dirasakan ayah dan anak tersebut saat bisa beradegan dalam satu scene? Hati-hati. Untuk kategori cameo, dia sempat shock. Istriku bilang, udah gak apa-apa tuh, katanya. Terima kasih tuh sama infotainment, katanya. Kamu mungkin gara-gara masuk infotainment. Iya, shock. Dari tadi, ACBW, wah gak mau. Jadi dibujuk sama Pak Jati. Gitu. Waiting, gets on.